Hari ini tanggal 1 Oktober, Hong Kong mencekam. Ya, sepertinya bukan mencekam sih. Kayak jalanan tuh sepi, lengang ya. Masih sepi banget ini. Sekitar jam 10. KFC juga tutup, guys. KFC tutup. Jalan-jalan sepi banget. Masih sepi. Tuh ya. Kendaraan. Terus sudah standby di sana petugasnya. Oh, bis juga ada yang jalan deh. Bis ada. Terus teng-teng masih ada. Teng-teng itu yang kereta listrik itu masih ada. Masih bis. Buat kalian yang membutuhkan informasi di Causeway Bay, MTR-nya masih buka. Tapi nggak tahu kalau nanti siang, saya nggak tahu. Always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diajeng Channel. Kali ini tanggal 1 Oktober, hari kemerdekaannya Hong Kong China. Dan gosipnya hari ini akan diadakan demo yang sangat besar. Mungkin ini yang terbesar di antara 3 bulan yang lalu ya. Terus gosipnya lagi kendaraan banyak yang close, banyak yang tutup, banyak yang ngejalan. Terutama kereta api ya. Dan yuk kita denger nih. Ada pengumumannya. Pengumuman dari MTR Information sendiri ya. Bisa didengar? Nah, sekarang aku mau ke Causeway Bay dulu. Aku coba, katanya maybe close. Mungkin. Suasana sepi ya. Kemcung Wancai. Hoyong-Kong-Yun, Ocean Park. Ocean Park itu, Wancai, Ocean Park. Kemcung Pangluan, Causeway Bay, Sam Sui Po, Wong Tai Sin, Prince Edward, Chun Wan. Kalau yang Causeway Bay, Tai Kwun Sing, Sam Sui Po. Untuk lebih jelasnya informasinya ke MTR Mobile sama FTP. Your attention please. Due to upcoming public activities, after the assessment and discussion with. Kita dengerin ya informasinya. MTR train service have been adjusted as a prudent measure to ensure the safety of passengers and our staff. Wancai. Prince Edward Station close. And trains will not stop at these stations. Oh, nggak berhenti. MTR schedule bus service is operating between Ocean Park and Kennedy Town stations. Kennedy Town, Ocean Park, Causeway Bay, Sam Sui Po, Wong Tai Sin, Sha Tin, Che Gong Temple, Chun Wan West, and Chun Wan Station will be closed from 11 a.m. Yeah. Entrance will not stop at any stations from this time onwards. For safety reasons, other stations or some entrances, exits, may close at any time without prior notice. Please plan your journey according. Updated service information will be provided through the MTR website, MTR mobile, station, and in-train announcements, as well as radio and TV broadcasts. Bagi yang lebih jelasnya lagi ke MTR Mobile ya. Jadi tahu mana aja yang tutup, mana aja yang buka. Kalau yang saat ini yang udah jelas close dan tidak berhenti itu di Wancai sama Prince Edward.
Dan okay guys, sekarang aku mau meluncur ke Kos BB dulu. Jadi kita lihat Kos BB tutup apa enggak. Tadi katanya sih maybe ya, mungkin tutup. Tapi keretanya datang guys. Paling aku cuma sebentar aja, mungkin mereka akan tutup sore atau siang ya, jam 2, jam 1 kayak gitu. Yuk sekarang cus kita ke Kos BB, kita lihat tutup apa enggak. Kalau sebenarnya ternyata tutup, ya aku harus balik lagi. Kita masuk kereta. Masih sepi ya. Kita jalan aja. Masih lumayan sepi. Nanti ketemu sampai di Kos BB. Oke, okay? Sampai Kos BB. Karena Kos BB masih buka ya guys ya. Sekarang kita mau keluar. Mungkin kayaknya mungkin tutupnya nanti sore atau siang. Kalau untuk saat ini, sekarang sekitar jam 10 kurang seperempat. 9.45 menit lah ya aku ambil video ini, dan posisinya masih buka ya, pengumumannya masih terus berjalan. Terus kalau yang mau keluar menggunakan kendaraan, lebih baik untuk update terus informasi terbaru ya guys ya. Jadi biar kalian nggak terjebak. Atau mungkin lebih baiknya tidak usah keluar kemana-mana, di sekitar rumah aja. Pokoknya usahakan lari. Terus Mongkok katanya sudah tutup ya. Mongkok Prince Edward itu sudah. Lumayan sepi ya guys ya. Terus apa namanya? Penjaganya juga belum ada. Masih bisa. Dan ternyata masih bisa ya, masih buka ya. Buat kalian yang membutuhkan informasi di Kos BB, MTR-nya masih buka. Tapi nggak tahu kalau nanti siang, saya nggak tahu. Dan gimana kondisi di luar MTR, kita lihat yuk. Oke guys, segitu aja video aku kali ini ya. Aku cuma mau membuktikan, mau ngasih informasi ke kalian kalau MTR di Kos BB itu masih buka. Dan pokoknya untuk informasi selanjutnya kalian bisa update di MTR Mobile. Oke. Dan cus untuk kalian semua, teman-teman aku yang berada di Hong Kong hari ini, untuk lebih berhati-hati dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian terjebak di tengah-tengah demo. Karena jika kalian kena semburan gas air mata itu sangat pedih sekali. Katanya sih aku sendiri juga belum pernah mengalaminya. Tadi aku ketemu sama mbak-mbak yang hari Minggu kemarin itu kena gas air mata. Katanya di muka itu bener-bener perih guys, perih. Padahal cuma kena asapnya ya. Perih. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua informasi ini. Jangan, pokoknya hati-hati ya, pesan aku ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.